Sasar wujudkan hub kilang farmasiutikal dan 200 cawangan farmasi dalam tempoh 5 tahun. Untuk mencapai hasrat itu, Jardin Pharma Berhad dan My Angkasa Farmasi Sendirian Berhad memeterai memorandum perjanjian MOA bagi mengembangkan industri farmasiutikal tempatan sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Jadi dari situ mereka memerlukan sokongan untuk menghasilkan ubat-ubatan jenama mereka sendiri ataupun kita panggil home brand. Jadi Pharma Berhad dengan kita punya kekuatan dari bermula daripada penyelidikan ubat-ubatan, pengilangan dan juga pemasaran. Jadi kita akan supportlah angkasa dalam bahagian ini. Jelas Dr. Mariam, terdapat dua lagi aspek utama yang turut terangkum dalam MOA berkenaan, iaitu pengedaran ubat-ubatan yang dihasilkan Jardin Pharma Berhad melalui My Angkasa Farmasi Sendirian Berhad, mewujudkan hub farmasutikal dan penubuhan sebuah lagi kilang ubat di Dungun Terengganu bagi menghasilkan ubat-ubatan biji menjelang 2023. Sementara itu, Lembaga Pengarah My Angkasa Farmasi Sendirian Berhad, Datuk C. Muhammad Syukri C. Isa berkata, pihaknya mengalu-alukan rakan kongsi dari industri tersebut yang dilihat membantu mengembangkan lagi bidang berkenaan. Jadi dalam hari ini kita ucapkan ribuan terima kasih kerana jadi farmasi, jadi rakan kongsi kita hari ini. Maksudnya membekalkan ubat-ubatan dari segi generik ataupun apa dia panggil itu? Inovatif. Jadi nanti pengurusan dan juga jadi farmasi akan kena pastikan produk apa yang nak masuk dalam kedai-kedai kooperasi. Pemeteraian MOA itu turut disaksikan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Angkasa, Dato' Abdullah Jusoh.